Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para habaib, para wasyaikh, para sepuh-sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, yang kami hormati, dan seluruh jamaah, khususnya jamaah kajian tafsir Al-Qur'an di Masjid Darut Taqwa, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala ridha-Nya, segala rahmat-Nya, segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, dan tentunya nikmat kesehatan, sehat jasmani rohani kita. Mudah-mudahan senantiasa tetap terjaga, sehat selalu sekeluarga. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang terpapar corona, wabil khusus gubernur kita. Ini karena titipan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendoakan beliau, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dari virus corona. Ya, jadi tidak usah dihubung-hubungkan dengan pestanya, nggih. Ya, yes, namanya juga virus. Jadi kita semuanya mudah-mudahan virus apapun tidak mengenai kita. Karena sekarang ini ada virus beranak menjadi Delta dan sebagainya ya. Ini mudah-mudahan saudara-saudara kita, ada juga Bapak Dr. Hamzah, ini termasuk sesepuh kami. Oke, mohon doanya mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga abah saya yang di Pati yang sampai saat ini belum bisa mengenali, jadi cara wong Jawa wis gak eling apa-apa. Oke. Tapi tetap berdoa kepada Allah, berusaha, karena menurut orang desa itu wis penyakit tua, wis rasa digolong dokter, wis karek mati ini. Jadi kan gak oleh. Betul oleh. Tetap berusaha, tetap berikhtiar. Ya. Berikhtiar, berdoa, bertawakal. Apa yang terbaik buat beliaunya. Ya. Mohon doanya. Mungkin barangkali nanti Rabu saya tidak bisa ngaji. Mungkin masih dalam masih di Pati. Ya. Masih. Jadi mungkin Senin sampai Rabu saya harus ke sana menungguin abah saya di akhir-akhir hayat beliau, dan tetap berdoa mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim شراب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, sampailah kita pada surat yang tanpa bismillah. Surat apa Mas Alfan? Surat At-Taubah. Ya. Jadi dari Alfan, surat yang tanpa bismillah adalah surat yang bismillah hilang. Jadi tidak begitu, okay. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian ini, nama itu ta'allum wa ta'lim, ya. Jadi surat At-Taubah ini bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nah, gantinya bismillah, maka di pinggir mushaf panjenengan itu biasanya ada kalimat auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, ya, min ahwalihi dan seterusnya itu, ya. Nah, kalau kula jenengan kesuwen ya auzubillahi minasyaitonir rajim bara'atun minallahi wa rasulihi dan seterusnya, ya. Nah, ayat ini ya, hadis suratul karimah, surah yang mulia ini
termasuk min awakhiri ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat At-Taubah yang mulia ini termasuk surat-surat atau ayat-ayat yang akhir-akhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat sahih dari Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian meriwayatkan kepada Abdul Walid Syu'bah an Abi Ishaq, ya. Qala sami'tu Al-Barra yaqulu akhir ayatin. Jadi Bara'ah ini, jadi surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah, ya. Itu surah yang termasuk diturunkan terakhir di masa-masa akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ayat ini turun setelah surah An-Nisa ayat 176, Pak. Ya. Di situ ada di akhir pembahasan tentang harta warisan, Allah berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Jadi mereka minta fatwa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah disuruh bersabda, qul, katakan wahai Muhammad, Allahu yuftikum fil kalalah. Allah memberikan fatwa kepada kalian terhadap al-kalalah. Al-kalalah itu dalam konteks warisan itu orang yang tidak punya anak. Ya. Orang yang tidak punya anak sama sekali. Itu al-kalalah. Tapi dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini kenapa disebut terakhir? Karena ayat ini turun di akhir-akhir masa hayat Rasulullah. Jadi al-kalalah ini maknanya di dalam tafsir al-mufradat fil Quran itu di sana disebutkan al-kalalah itu maknanya lesu, ya, lemah, letih, lelah. Oke, itu. Jadi meh mirip, ya. Al-kalalah itu lesu, lemah, letih, lelah. Jadi kalau jenengan kok wis loyo lokro ini berarti al-kalalah. Jenengan nek ngelokne ibu arek-arek wis padha tuwae, Bu, awake dhewe iki wis kalalah. Kalalah. Mulane kok wong, kenapa wong Jawa nek ngarani tidak menang disebut kalah? Ternyata dari kata ini, kalalah. Wis gak iso apa-apa. Ini enggak, ini otak atik matok aja. Jadi al-kalalah itu sudah kondisi lemah ini. Wa akhiru suratin nuzilat bara'ah. Jadi setelah yastaftunak itu turunlah surah Al-Bara'ah ini. Wa inna ma lam yubasmil, adapun tidak diberikan bismillah fi awaliha, di awalnya surat, li annas sahabata lam yaktubul basmalata fi awaliha. Karena para sahabat di dalam meriwayatkan ayat demi ayat dari Rasulullah itu memang tidak menuliskan bismillah di depan, di awalnya surat At-Taubah. Kenapa demikian? Karena di dalam mushaf al-imam, ya, mushafnya imam apa sahabat Utsman bin Affan, itu ada yang menyebutkan mushaf al-imam, mushaf yang menjadi panutan utama, menjadi standar utama, ya, itu mushaf Utsman bin Affan. Bal iktadu fi dzalika bi amiril mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu an wa ardahu kama qala Tirmizi. Al-hadis. Jadi surah At-Taubah ini tidak ditulis bismillah di awalnya karena para sahabat mengikuti, okay, apa yang ditulis, apa yang dibukukan oleh Utsman bin Affan, dan itu sudah diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu seperti itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya, di sana disebutkan, ya, bahwa Auf bin Abi Jamilah itu akhbarobi bi Zaid, ya, Al-Farisi akhbaroni Ibnu Abbas qala qultu li Utsman bin Affan ma hamalakum an amittum milal al-anfal. Kenapa tidak ditulis bismillah? Nah, ini alasannya ternyata oleh Imam Utsman, sahabat Utsman bin Affan itu dianggapnya al-Bara'ah itu, Bapak Ibu, itu sebetulnya sambungan dari surah Al-Anfal. Okay. Makanya surah Al-Anfal itu sebetulnya termasuk As-Sab'ut Tiwal. Jadi As-Sab'ut Tiwal itu 7 surat yang ayatnya panjang-panjang. Al-Baqarah, okay, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. Nah, terus Al-Bara'ah ini, At-Taubah ini, kenapa tidak ditulis bismillah? Karena isinya persis mirip dengan, tidak jauh beda dengan Al-Anfal.
Dan seakan-akan Al-Baro'ah ini hanya lanjutannya surat Al-Anfal. Sehingga untuk memberikan satu kesimpulan bahwa Al-Baro'ah itu sama dengan Al-Anfal, maka tidak diberi bismillah, yang notabene bismillah itu adalah pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Ngeten. Nggih, ternyata ketemunya di sini. Nah, terus berarti nanti gimana terkait dengan 114 surat itu? Nah, maka gantinya basmalah yang tidak ditulis di surat At-Taubah itu, maka di tengah-tengah surah An-Naml ketika bercerita tentang Nabi Sulaiman, di situ diceritakan apa itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman menyurati siapa? Ratu Bilqis, nggih. Nah, itu pakai bismillahirrahmanirrahim. Itu konon seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, surah ini bara'atun minallah itu artinya Allah memutuskan hubungan, ya. Bara'atun, hubungan ini diputus, perjanjian, nggih. Sapa Allah minallahi wa rasulihi, dari Allah dan rasulnya. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, terhadap apa-apa yang pernah kalian mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa antara penduduk Mekah, baik yang muslim maupun yang kafir itu, untuk sama-sama beribadah di sekitar Ka'bah. Jadi zaman biyen niku Bapak Ibu, wong kafir nggih tawaf. Nggih. Jadi wong tawaf niku ora mek wong Islam tok ketika haji umroh. Nggih. Makanya sampai ada banyak ulama ahli tasawuf itu banyak setan-setan yang tawaf. Karena bisa jadi secara formal ritual tawaf, tapi dalam keyakinan memahami agama, nggih, dalam perilaku kesehariannya kadang-kadang bertentangan dengan makna tawaf itu sendiri. Seperti itu. Dan contoh misalnya wong nek haji tawaf, nek umroh ya tawaf, tapi ketika memutuskan hukum tidak adil misalnya. Ya. Yang koruptor dihukum hanya sekian tahun. Yang hanya sekedar tuduhan apa ya? Prokes misalnya ya. Itu sekian tahun lah, itu misalnya ini. Tapi enggak ada di Indonesia ya, Pak ya. Itu misalnya seperti itu ya. Ini jangan sampai terjadi, ya. Jadi ternyata ketika tawaf itu orang-orang musyrik Bapak Ibu tidak memakai aturan, baik cara mengelilinginya maupun perilakunya Bapak. Jadi ketika musyrik pada tawaf itu dalam keadaan tanpa busana, ya, tanpa busana yang disebut juga Lata, Uzza, Manat, Hubal, tokoh-tokoh apa itu berhala mereka. Lah itu Rasulullah tidak suka. Nggih. Rasulullah tidak suka. Lah ternyata karena terikat dengan perjanjian, perjanjiannya itu ada yang muahadah muallaqah, ada yang muahadah mutlaqah. Perjanjian mereka itu ada yang dengan perjanjian secara mutlak, ya. Ada yang perjanjiannya itu terikat dengan waktu. Sekian bulan, ya, atau sekian waktu. Itulah. Di situ kemudian Rasulullah, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah dan Rasulnya harus memutus hubungan perjanjian itu. Ya, karena Allah tidak suka ketika mereka beribadah dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kemudian Allah mengutus Abu Bakar dan sahabat Ali. Tahun itu, nggih, tahun ke-9 hijrahnya Rasulullah, ya, itu kemudian mengutus Abu Bakar dan sahabat Ali. Abu Bakarnya sebagai Amirul Hajj, ya, sahabat Ali ini karena sebagai orang yang ada hubungannya keluarga dengan Rasulullah. Demikian juga Abu Bakar sudah disepuhkan, dituakan di sana, sehingga memberikan satu fatwa kepada orang-orang yang tawaf di situ bahwa mulai saat ini mereka orang-orang kafir yang beribadah seperti itu sudah tidak diizinkan lagi. Ya, itu yang disebut bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin.
Itu sehingga terputus hubungan itu. Sejak itulah maka orang-orang kafir musyrik tidak boleh melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Hanya dilakukan oleh umat muslim. Itu jamaah sekalian, nggih. Bara'atu minallahi wa rasulihi, ya. Falamma qafal adba'u bi Ali bin Abi Thalib liyakuna mubalighan an Rasulillah. Jadi sahabat Ali ini termasuk narahubungnya. Apa dengarani nggih? Penyambung lidahnya Rasulullah, nggih, untuk menyampaikan kepada mereka. Ngoten. Kemudian di sini ilal ladzina ahatu fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Maka silahkan setelah 4 bulan, ya, itu orang-orang musyrik tidak boleh lagi, ya, fasihu fil ardi. Jadi tidak boleh apa ya dengarani menyuk nong tanah kene cara kasar wong Jawa. Nggih, harus sudah keluar dari tanah ini. Artinya tanah suci kota Mekah terutama di sekitar Ka'bah itu. Itu seperti itu jemaah sekalian, ya. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha muhzil kafirin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian itu ghairu mu'jizillah. Orang-orang yang tidak termasuk orang yang melemahkan Allah. Jadi dengan memperkuat ibadah dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan aturan Allah, tidak seperti ibadah-ibadah orang musyrik itu, ya, berarti kita sudah mengikuti taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annallaha muhzil kafirin, dan sesungguhnya Allah itu apa? Menghinakan orang-orang kafir. Jadi harusnya kita juga demikian, nggih. Sesama muslim kita muliakan, orang-orang kafir kita hinakan. Artinya jangan berkiblat kepada orang-orang kafir dalam konteks penentuan hukum, apalagi hukum terkait dengan ibadah dan keagamaan. Kalau mereka mengatakan semua agama baik misalnya, nggih, lakukan jenengan ya, bilang aja tidak semua agama baik, tidak semua agama benar. Inna dina indallahil Islam. Ngoten. Nggih. Wis semua ibadah itu baik misalnya, ada yang bilang seperti itu. Lah ini tidak semua ibadah itu baik, tidak semua ibadah itu benar. Ngoten. Ibadah yang benar tolok ukurnya adalah sebagai seorang muslim ketika berdasarkan tuntunan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah yang dicontohkan oleh para ulama salafus salihin. Itu seperti itu. Okay. Baik, itu dulu Bapak Ibu untuk memulai surah At-Taubah ini. Banyak Bapak Ibu nama-nama surat yang sebutannya beda macam-macam. Kayak At-Taubah ini disebut Al-Bara'ah. Kenapa Al-Bara'ah disebut At-Taubah, At-Taubah disebut Al-Bara'ah? Itu secara harfiah maknanya Al-Bara'ah itu terbebas, Pak. Membebaskan diri. Membebaskan diri dari apa? Dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Maka disebut juga surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Orang bertaubat itu kan menghilangkan kesalahan-kesalahan masa lalu. Kemudian ditutupi dengan kebaikan-kebaikan masa kini. Ngaten. Nah, kalau diterjemahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan apa itu? Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Barang sing dhisik-dhisik kok ketok e apik yo dipertahanke. Lah terus jukuk sing anyar sing luwih apik meneh. Lah itu dikombinasikan. Itu kebijakan-kebijakan yang sangat bijaksana. Tapi dalam konteks bertaubat kepada Allah, intinya adalah menghilangkan kekhilafan-kekhilafan masa lalu diganti dengan kebaikan-kebaikan masa kini. Nggih. Maka syaratnya bertaubat itu siji menyesal, loro bertekad tidak berbuat keburukan yang pernah dilakukan, yang ketiga mengganti keburukan-keburukan itu dengan amal-amal kebaikan kita. Itu syarat-syarat bertaubat kepada Allah. Nek salahnya itu kepada manusia malah tambah situk meneh. Apa Ustaz? Minta maaf. Kok umpama salah ambek wong sing diputusi hukum itu ya harus minta maaf. Kalau tidak ya nanti ketemu di akhirat. Katanya kan gitu. Ya, nanti sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ya, wallahu alam.
Jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan surah At-Taubah ini menjadi sinyalemen kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah, karena tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu baca istighfar, ya, dengan istighfar mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah, usaha-usaha kita dilancarkan Allah. Istighfar juga mudah-mudahan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita, ya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana wa liwalidina wa rahamhum kama rabbawana sighara wa lima syaikhina wa limuallimina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna bil Qur'an wa syfa'na bil Qur'an wa atina bil Qur'an. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, curah limpahkan rahmatmu kepada kami dengan rahmatnya Al-Quran, barokahnya Al-Quran, dengan hidayahnya Al-Quran, dengan syafaatnya Al-Quran dari kiamat nanti. Ya Allah, berikan kami ampunanmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami. Ya Allah, sembuhkan segala sakit kami, segala sakit anggota keluarga kami. Ya Allah, abah saya, Bapak Kiai Haji Master Mustafa, ya Allah. Ya Allah, Bapak Haji Hamzah, ya Allah. Dan semua saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit apapun, ya Allah, sembuhkan, 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 ya Allah. Allahumma antas syafi la syifa illa syifa'uka. Isfina wa iyyahum, isfina wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami panjang umur, sehat wal afiat untuk kami beribadah, amal taat dan taubat, ya Allah. Ya Allah, dan berikan kami kekuatan lahir batin, cukupi rezeki kami, lancarkan usaha kami, mudahkan kesulitan-kesulitan kami, berkahi rumah tangga kami, ya Allah, ketenangkan hati kami, bahagiakan dunia dan akhirat kami, ya Allah, berkah ridha-Mu, hidayah-Mu, barakah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jama'ah fi majlis ta'lim al-Qur'an, ya Allah, min ahli al-ilmu wa al-khair wa al-Qur'an wa al-sunnah wa al-sihah wa al-afiyah wa ahli al-ridha wa al-hidayah wa al-karamah wa ahli rizki halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil makkah wal madinah wa ahli hidayah wa ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.